tempatnya nggak ada daripada banyak nulis, saya langsung kesimpulan, ambil kesimpulannya. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Mubtada dulu, saya fa'il nanti. Berarti saya akan menjelaskan dua ini dulu. Saya kode. Awas, saya kode, saya jelaskan. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang dia itu jatuh pada permulaan kata. Nomor dua, khobar. Apa yang dinamakan khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa, yang dia itu jatuh setelah, tidak saya tulis, jatuh, jatuhnya enggak usah, setelah mubtada. Contoh, enggak saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Iftahlana ya Allah. Bu, contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, alham jangan dibagas. Sudah kemarin saya bagas, jangan dibagas. Itu namanya sorof. 10 tahun yang dicari adalah dudati. Sekarang apal enggak jenengan? Alham? Oh, sudah hafal alhamdulillah. Pertanyaannya, mengapa ada baca alhamdulillah mesti lewat kacamata? Ini yang saya maksud, Bu. Da? Ayo kita buat kacamata. Alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf? Isim. Jawab. Kalau ada isim, kok jatuh pada permulaan kata menjadi apa? Ayo, Bu. Isim itu kan jatuh permulaan kata menjadi apa? Saya kode namanya mim. Mubtada. Ya. Mubtada, Bu, itu anaknya rofa atau anaknya nasab atau anaknya jar? Itu bosnya terakhir. Kalau sudah ketemu ini sudah bos. Jadi ini anak buah ada berapa anak? Enggak penting, yang ini intinya, terakhirnya ke ini. Sudah. Kalau halaman ini yang terakhir, yang intinya ini. Yang intinya ini. Sudah, saya ulangi. Saya ulangi, Bu. Alhamdulillah itu isim. Ada isim di permulaan kata. Jadi apa, Bu, kacamatanya? Mubtada. Kok tahu dari mubtada? Karena isim permulaan. Mubtada anaknya siapa, Bu? Itu namanya kacamata karena sudah ketemu. Bu, ayo, Bu, cari kacamata ke bawah. Jret. Lafal alhamdu masukkan saya di antara empat. Masukkan saya ke mana, Bu? Mufratasnya jamak. Ayo, Bu, cepat. Mufratasnya jamak. Mufrad, dari mana Anda tahu mufrad, Bu? Karena tidak ada gitu-gituan, betul? Artinya kacamata kiri sudah ketemu, itu bosnya, intinya itu rofa sama kiri. Lalu namanya kacamata itu wajib digandeng, Bu. Nah, jadi kalau segatu namanya si buta dari gua hantu, harus dua. Ayo, Bu, digandeng, Bu. Mufrad digandeng ke rofa. Jriat, saya tulis. Mufrad digandeng ke rofa, anaknya apa, Bu? Halaman 9. Jadi halaman 9 enggak main-main, Bu. Wajib hafal di luar kepala besok pagi. Besok harus hafal di luar kepala halaman 9. Dumah 100. Dah, makanya dibaca tuh. Kecil, Bu, baca kitab selamanya hanya itu aja. Saya ulangi, udah boleh dah, enggak boleh di, karena apa? Dia permulaan kata. Itu kaidah sampai kiamat hanya itu, Bu. Itu kok enggak bisa, siapa yang salah kira-kira, gurunya atau muridnya? Hanya gitu saja sampai kiamat. Saya ulangi, masa enggak bisa, Allahu Akbar. Sampai kiamat, Bu, enggak main-main. Udah. Jadi kacamata ini subhanallah sangat penting. Namun, Bu, ada aturan ini yang penting. Tanwin itu bermusuhan dengan al. Bu, saya ulangi, tanwin itu punya musuh yang namanya al. Jadi kalau ada tulisan Arab kok tidak ada alnya, jangan ditanwin domahnya. Kalau alnya tidak ada, berarti ditan. Contoh masjid, coba domahnya apa? Masjidun. Fathahnya apa? Masjidan. Kasrohnya apa? Masjidin. Betul. Coba kalau dikasih al, domahnya apa? Al-Masjidu. Fathahnya apa? Al-Masjidah. Kasrohnya apa? Ini mudah, berarti domah lihat dulu. Kalau ada alnya berarti, kalau tidak ada alnya berarti sengli. Segel. Kalau ada alnya nama, kalau tidak ada alnya namanya double.
saya enggak anu, enggak senang bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasa pembohong. Jadi saya itu sering cerita. Mohon maaf, bukan juga ada. Jadi saya bilang kalau ada anak aliyah kok pinter bahasa Inggris enggak bisa bahasa Arab, itu tanda-tanda kiamat. Bukan juga gitu kan. Karena bahasa Inggris bahasa pembohong dia bisa. Ngapain yang jujur enggak bisa gitu loh. Saya bilang bahasa Inggrisnya satu apa? One salah one gitu loh. Maka saya bilang ke saya Inggris aja gitu. Saya karena enggak terbiasa dengan itu ya enggak ini hujan aja, Bu. Enggak ini hujan enggak. Tapi Anda subhanallah nanti canggih. Enggak mas pulang saya jenengan nanti nahwu Inggrisnya diokekan. Masya Allah keren nanti. Enggak main-main. Udah, lanjut saya ulangi. Duh, Mas tadi. Mengapa enggak dibaca dun karena ada alnya. Paham enggak ini? Tulis dulu, Bu. Tulis dulu, Bu. Apa yang Anda tulis? Ini dulu, Bu. Kacamata. Ini kacamata 4 set. Fa mim khaf mim fa. Kacamata 4 di antara 4. Ini tulis. Dan ini contohnya. Permainannya gini, berarti ini ke atas. Ini yang ditulis. Bu, bisa Bu ya, jenengan paham betul loh. Kalau gak paham saya ulang, banyak contoh sementara. Kalau jenengan menit ini kok paham ini Bu subhanallah, berarti sudah bisa baca kitab gitu loh. Sampai besok intinya kacamata terus, gak mungkin dah. Ini yang ditulis penting ini kalau itu kan sudah ada silabusnya. Yang ini yang ditulis ini. Isim punya dua kacamata, ke atas dan ke bawah. Mohon maaf, Bu Rini suaminya kerja mana? Guru SMP. Bahasa Inggris. Sama ya? Dilatih nanti suaminya. Mengembangkan metode saya dicampur ke Inggris gitu loh. Biar enggak main-main. Kalau Bu Rahma suaminya? Dokter Hewan, Allahu Akbar. Dokter Hewan. Ya biarin enggak salah dokter hewan biar musi hewan. Nanti yang ngajari aja. Ngajari apa? Jadi bilang aja, ya saya sudah bisa nahwu shorof, enggak main-main nanti. Minimal nanti saya akan praktek sholat Anda. Sami Allahu liman Anda hayati dengan nahwu. Nanti subhanallah khusyuk nanti. Gitu loh. Nanti habis ini nanti saya praktekkan Qur'annya anu, sholatnya aja sholat dulu. Jadi demi sholat Anda. Tapi besok bukan hanya sholat, besok paku kudul demi ustadz-ustadz yang lain ini. Berarti jenengan besok terserah. Paham alhamdulillah, enggak ya wallahu alam suwab. Pokoknya besok saya kelas berat. Tapi insya Allah bisa, kalau hari ini bisa. Intinya berarti buka kacamata pun digambar ada persis. Contoh ini penting. Jadi alhamdulillah dia punya kacamata mim karena dia memang isim awal kata mim anaknya rofa. Sudah pokoknya busnya itu rofa nasab jer. Tarik ke bawah alhamdulillah ini saya Bu ini sekitar 4 bulan yang lalu, 10 tahun saya keliling Nusantara. Baru 4 bulan yang lalu ada gambar ini, alhamdulillah dikasih, saya kasih jret ini. Gara-gara apa? Ada ibu rumah tangga di Jakarta Timur, nol, gak pernah nampak sih jeringan. Mutada itu apa, gak paham. Saya nulis begini, ilmu saja. Alhamdulillah, masukkan kacamata sebelah kiri. Al-afal alhamdulillah ini, apakah mufrad, apakah tasnya, jok mutakar, dikira mimnya, Bu, Allahu Akbar.
gak ada serat dikira mimnya itu loh, saya aku pusing pak gitu loh. Oh berarti gara-gara ada orang pusing saya tambah ilmu harus serat gitu. Lafal alhamdu gitu baru gitu. Beda ya. Ini ilmu ini. Jadi metodologi untuk transfer itu banyak pengalaman. Dah, saya bos. Bismillahirrahmanirrahim, tambah materi. Pokoknya itu selesai 70% di dunia. Gak main-main nanti. Dah, lanjut. Sekarang mubtada sudah saya contohkan. Nanti kalau sudah bisa ini saya langsung sudah duduk lewat komputer nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya ibu bertiga ini ada tulisan Arab. Bu, kalau nerjemah bukan tugas saya, tugasnya kamus. Enggak percaya buka di kamus. Tadi ya saya ini aplikasinya ada judulnya ini kamus, nah kamus Arab Indonesia. Tinggal klik ke Arab. Bahasanya apa kata dasarnya? Sholat, paham? Berarti sholat. Kho ya ro, diklik saja. Karena sini juga sama, enggak ada harokatnya. Kho ya Arab, jerit Arabia. Ini keluar Arab, cerit keluar Arab. Kho ya ro. Oh, artinya bagus. Kalau ha ya ro artinya bingung. Makanya ada sholat istikharah. Istikharah artinya apa? Sholat minta bagus. Tapi kalau sholat istikharah namanya minta minta bingung. Jadi terkadang orang bingung. Tadi malam saya habis sholat istikharah kok mesti bingung. Karena istikharah itu hak ya roh, bingung. Kalau khoroh berarti bagus. Khok ya roh saya klik di sini bagus. Min artinya dari. Kemarin min ilah dari. Alif lam nun wawu mim kata dasarnya apa bu? Bantu saya apa? Nun wawu saya kutel tidak ada harokatnya ini. Nun wawu mim ada terjemahnya tidur. Terjemahkan saya bu. Ya terjemahnya dulu. Sholat bagus, sholat bagus dari tidur. Jadi kalau hanya terjemah nggak usah mondok, beli kamus saja. Jadi yang sulit itu apa? Hanya apa? Yang dicari bacanya tetap sama ini. Saya contohkan ini. Sholat pasti. Ini tidak ada orang baca ki, nggak ada. Pasti khoi. Ada tulisan non wawu mim tidur. Itu tidak ada orang bahasa Arab niwim, nggak ada. Bahasanya apa bu? Now. Jadi yang dicari 10 tahun adalah karena ada alnya tutati. Enggak ada alnya run ron rin. Ada alnya mumami. Itu 10 tahun hanya itu. Tutati. Lu kok enggak bisa? Itu saya enggak masuk akal. Sudah, ayo kita cari bersama-sama. Karena sampean sudah hafal, saya biar saya mengikuti aja as-shalatu. Khoi roh turun ron karena enggak ada alnya karena hafal kan minan nau naum itu wakof bu naum itu wak kok karena isim enggak mungkin ada sukun adanya doma fathah kas minan nau apa bu minan nau enggak tahu saya salah enggak penting yang penting naum ayo kita cari bersama-sama as-shalatu itu isim fi'il atau huruf isim sudah jadi aturan kalau ada isim pertama permulaan kata menjadi saya kasih mim. Mutada anaknya siapa bu? Tulis anaknya Rofa. Sudah kacamata kanan sudah ketemu. Tarik kacamata ke bawah. As-shalatu berupa apa bu? Ayo bu mufradnya siapa? Mufrad gak ada ani aini kan tuh gak ada ani aini. Ini berarti muf. Sudah bu habis itu terus bu. Oh ditarik dulu mufrad ditarik ke rof anaknya apa oh domanya tu atau ton mengapa karena ada alnya kecil habis itu ada aturan lagi apa yang namanya khobar jawab khobar adalah ada kalimah isim yang dia jatuh setelah bu jadi kalau ada mutadak mesti ada khobar bu itu kaidah khobar anaknya siapa bu
Tulis khobar anak siapa? Terima kasih tulis rofa 100 Anda. Kok ya roh masuk ke mana kacamata sebelah kiri? Mufrad 100 karena enggak ada gitu-gituan. Sudah, mufrad tarik rofa anaknya apa? Dumahnya ru atau run? Double karena enggak ada alnya. 100. Coba kan as-salatu khairun. Sekarang minan naum, jangan naum, mumamin. Ayo kita cari. Min itu huruf jar, min, ila kan huruf jar latihan. Naum kalimat is ada aturan, Bu. Bunyinya begini. Apabila ada isim kok dimasuki huruf jar dibaca? Jangan rofa, jangan nasof, hanya tiga kelompoknya hanya ada tiga. Saya ulangi, kalau ada isim kok dimasuki huruf jar dibaca rofa nasof jer. Ini berarti dibaca jer, Bu, dibaca jer karena ada isim. Saya ulangi, ini ada is dimasuki huruf. Saya ulangi, paham nggak itu, Bu? Yang ini saya ulangi. Naum itu isim nggak? Isim. Min itu apa? Dari. Huruf-huruf. Sudah jadi aturan. Kalau ada isim, kok dimasuki huruf jar, mbok min, mbok ilah, mbok dan seterusnya. Mesti dibaca. Jer. Jangan rofa, jangan nasab. Apa? Keluarga kanan itu hanya tiga antara rofa, nasab, jer. Berarti sudah ketemu jer. Kalau sudah ketemu jer, sudah. Berarti rofa, tidak rofa, tidak nasab. Berarti jer. Sudah kacamata sebelah kan? Tarik kacamata ke bawah. Naum berupa apa? 100 karena mim tidak ada gitu-gituan. Sekarang tarik. Mufrad kejar anaknya apa? Coba. Mufrad rofanya domah. Nasabnya fat kejarnya. Oh kasroh, Bu, berarti minan naumi, Bu. Mi atau min? Mi karena ada al. Mosok gak bisa, Bu. Allahu Akbar. Tulis, Bu, tulis, Bu. Dokter ini sini. Ini penting, ini penting. Kasroh, bener. Naum wakof berarti. Berarti nulis, kok jadi kalau ada orang nulis kok minan naum kok disukun, kelihatan gak alinaku dia. Mestinya naumi dibaca naum itu adalah wakaf. Ini yang penting, Bu. Tulis, Bu, kode-kodenya tek. Ini contoh ini berarti sudah memasukkan apa? Mutada dan khobar. Satu-satu dulu. Masya Allah, kayak jenengan ini semua lagi, Bu, lagi. Nanti pokoknya ayahnya, Pak, jenengan harus belajar, Pak, walaupun dokter hewan gitu loh. Pernah belajar enggak ayahnya? Pernah. Belajar langsung sorop? Astagfirullah, suruh ikut kan enak. Tugas ordinasnya. Wah ngeri itu, harus bisa itu nanti. Udah nanti tugasnya anu itu nanti belajar bersama sama Ustaz anu Ridwan, enak-enak itu. Hanya ini aja kacamata, intinya kacamata, Bu. Tulis dulu semua sistemnya, tek ini kaidah. Kesimpulannya berarti sementara baru dua dulu, mutada dan khobar. Apa mutada? Isim yang bertepat pada permulaan kata. Apa yang namanya khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mutada, itu aja. Terus tadi ada yang dibaca jer, termasuk nomor satu adalah kalau ada isim kok dimasuki huruf jar. Huruf jar tadi ada 9 kemarin. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu mesti harus dibaca jar. Dah. Thank you.
Yang penting teorinya, Bu. Ke atas ke bawah itu wajib, wajib paham. Sudah, coba yang ibu-ibu jawab semua. Contoh ada bahasa Arab, Zaid itu nama orang, namanya Zaid. Nasir itu isi orang yang menolong. Yang saya minta adalah tolong harokat Zaid ini, apakah dun karena gak ada alnya, apakah dun atau dan atau din. Nasir itu nasirun atau ron atau atau rin, itu yang saya minta. Tolong Bu jenengan jawab bersama-sama. Permintaan saya tadi apa? Zaidun dan din sama nasi ron ron rin. Tolong Bu kompak dulu. Jawab dulu sekilas, terus dibuat kacamata. Bersama-sama Bu, bunyinya apa? Zai, Zai, dun nasi. Coba. Dari mana jenengan kok pilih Zaidun Nasir kacamatanya Bu? Zaid itu adalah nama orang, nama orang berarti kalimah is. Isim. Kalau ada isim pertama kali menjadi apa? Mutada 100 Bu, 100 mutada. Mutada nanya terus gini, mutada nanya. Pak sudah ketemu sebelah kan? Sekarang tarik ke bawah. Zaidun berupa apa? Ah? Mufrad dulu kan? Kacamat mufrad dulu, jangan doa dulu. Mufrad dulu. Setelah itu mufrad ditarik ke rufa anaknya. 100 mufrad rofaknya dom mas 100. Sekarang setiap mutada mesti ada khobar. Khobar anaknya siapa? Anaknya rofak. Sudah ketemu sebelah kan? Tarik ke bawah. Nasir berupa apa? Robu mufrad karena enggak ada gitu-gitu. Wah, sekarang tarik mufrad ke rofak itu anaknya siapa? Anaknya mempunyai anak apa mufrad ke rofak? Mufrad rofa apa? Domah. Oh, yaitu nasirun 100 Bu. Sudah. Bu, tolong lihat sini Bu. Halaman, buka silabusnya. Silabusnya yang paling terakhir tadi. Bu, isim mufrad rofanya domah tadi un an in atau uai.